ngopi dulu di tempatnya warung Batamen dulur. 2000 gratis pinarak sak lemboi. Jamin manyos. Ada Bima nomor punggung 2. Ada Novi nomor punggung 8. Ada Tulis Rezeki nomor punggung 1. Dayo nomor punggung 3. Dwi ada Bob nomor punggung 7. Aristia nomor punggung 10. Dan Muhammad sebagai libero. Terima kasih. Dan untuk 11 selatan wasit pemain tim bola voli dari Pertamina Cepu yang memakai kaos tim kendaraan orang ber satu ada perini cok oke terima kasih bedok semua anggota panitia Mas Sujiman ayo ngeto selaku lensman dan juga ada Masuk. Oke. Okay. Sebenarnya melakukan doa bersama agar membuatkan jadi penampilan yang terbaik. Oke. Zawasi sudah menelurkan peluitnya. Akan segera dimulai pertandingan yang pertama di set yang pertama. Dune bulane kan kok. Yes. Oke. Bulane kan. Lagi masih cek-cek tempat untuk stand up. Sudah masuk kedua. Untuk servis yang pertama dari tim KLK Wen saudara ketangguhan di mana? Novi, waktu sekali mampu menambah, mampu mengucapkan telur pertama dari tim Pertamina Cepu. Lepas sudah, serif bagus sekali, angkat saja, Syaudi Gai, bagus sekali, tapi masih diselamatkan, akhirnya mampu menyamakan kedua skor satu sama untuk KLE Ngawen. Masih nomor 5 saudara Suprianto. Ulama servis, bimbang bola, lepas sudah, siapa itu angkat saja kedua, sikat saja. Bagus sekali ternyata mampu menambahkan angka untuk Pertamina Cepu 2-1. Dari Cepu saudara Agus dari bagus sekali, angkat saja di sana Kolofi. Aku sekali dari mampu dikembalikan dari nomor 3 pemain dari Pertamina Cepu hingga mendapatkan angka 3-1. Masih Pertamina. Servis lepas sudah. Apa terjadi? Ada pria di belakang. Lalu teman, bagus sekali mampu dimenangkan dari nomor 2. Apa yang terjadi? Satu kesalahan. Angka bertambah untuk KLE Ngawen 2-3. Saudara Romi, bagus sekali angkat saja di tengah. Bagus sekali. Mampu dikembalikan dari saudara Dawi nomor 3. Mampu menambahkan angka untuk KLE 3 sama. Masih jalan Dwi, Mas Agis, lepas saja. Angka saja tujuh, jelas sekali. Nabi mampu dikembalikan dari Novi nomor 8 dari Kalyawen. Angka saja kurang semua lubangnya saudara Dwi. Akhirnya angka bertambah untuk Pertamina 4-3. Masih Pertamina. Angkat. Apa yang terjadi? Sayang, sayang, seribu sayang. Bola terlalu keluar meninggalkan lapangan. Angka bertambah untuk ulang kali. Hidayo. Angka sesu 1, 2. Angka saja apa yang terjadi. Ternyata dibiarkan saja angka bertambah untuk Pertamina. 5-4. Pertamina melawan servis dari nomor punggung 6. Dari Pai. Lepas sudah. Angka Satrianto. Siapa tuh? Itu dari saudara Dayo. Bagus sekali mampu menambahkan angka untuk KLE Ngawen.
menyamakan kedudukan 5-5. Saudara Lukman masih lebih bagus sekali. Lepas sudah angkasa 12. Rekor jam cukup sempurna. Mampu menang lagi. Sikat cepat. Mampu menambahkan angka untuk Pertamina. Anan 5. Masih nomor 3. Dari saudara Eko Perwandro. Lepas sudah sikat saja. Mampu dimenangkan dari Pertamina. Sikat saja rupanya kurang begitu maksimal. Sayang siang seribu sayang. Angka pertama untuk bulan kali 6 sama. Saudara Tulus Tra Service. Lepas sudah bagus sekali. Angkat cacat wajah jabat 7. Keras sekali akhirnya keluar. Meninggalkan area permainan. Angka pertama untuk KLX 76. Masih sudah Tulus. Jam service lepas sudah angkat saja siapa yang 7. Ada nomor 2. Betul saja. Akhirnya mampu menambahkan angka untuk Pertamina. 7 sama. Saudara nomor 12, saudara Rossi. Oh, servis angkat saja. Siapa tujuh beri angkat. Mampu menjauh pertahanan. Di angka 8-7. Buasik. Saudara Novi dari Kaleng melakukan servis. Bagus sekali timang-timang bola. Lepas sudah. Ada nomor bugang angkat saja. Tribol dari Pertamina. Apa yang terjadi? Madir Novi angkat saja. Kok ae dari saudara dari nomor 3. Dayu. Mampu menambahkan angka untuk KLG 97. Masih dari Novi. Nomor bugang 8. Lepas sudah. Angkat saja siapa ya cu. Akhirnya mampu dimenang lagi. Saudara Rianto mampu dikembalikan dari nomor 21 dari pemain Pertamina. Angka bertambah untuk Pertamina 8-9. Nomor 8 lepas sudah. Angkat saja Romano. Akhir langsung saja disambar dari nomor 21 dari Pertamina cepu. Mampu menawang angka. Kedudukan 9 sama. Masih nomor punggung 8. Lepas sudah. Siapa tuh ada Lukman di belakang. Sikat saja. Lagi-lagi Rianto. Mampu menambahkan angka untuk KL Ngawen. 10-9. Saudara Rianto. Belakang servis. Lepas sudah. Angkat saja siapa tuh. Jus. Gepuk sekali. Akhirnya sayang sayang seribu sayang. Bola meninggalkan area permainan sore hari ini. Masih di set yang pertama. Angka 11-9 untuk KLX. Masih jarak Rianto. Angkat saja dari Bumang. Angkat sikat saja dari Bumang. Akhirnya gratis saja mampu menambahkan angka yang cukup sempurna dari dari Pertamina 10-11. Nomor 2 lepas sudah. Ada apa di belakang? Satu saja. Saudara apa terjadi? Sikat saja pada Dayu. Mampu dikembalikan. Dari Tulus. Angkat saja siapa Dayu. Coba lagi. Apa yang terjadi? Mampu menjebol pertahanan dari Kalinawen. Tiga Pertamina. Angka menyamakan kedudukan 11 sama. Masih Pertamina. Nomor 2 sudah Agus melakukan servis. Angka sekali bagus sekali siapa di diri Novi. Bagaimana akhir sekali man. Akhirnya mampu ditahan dari apa terjadi saudara Tulus. Angkat saja siapa cucu ada Lukman di sini. Ibu daya sekali. Ada nomor di belakang. Penempatan bola cukup cantik sekali. Ucapkan siapa akhirnya Ridwi. Sikat saja mampu dikembalikan dari nomor bunga 6 dari Pertamina. Tapi lagi akhirnya JK saja mampu menambahkan angka. Saudara nomor 6 pemain dari Jepu. Saudara Mohan Rifai. Bagus saja servis cukup. Menyak sekali. Ada dari belakang.
Obat saja Rimo dari nomor 22 akhirnya mampu menambahkan angka untuk Pertamina 13-11. Masih nomor 2 dan servis bagus, angkat saja siapa dulu. Ada Lukman bagus sekali, keras dari juara Lukman, pemain muda dari KAI Gawen mampu menambahkan angka 12-13. Udara Dwi lepas sudah ada di belakang, sikat saja siapa yang tujuh. Ada Suprianto, ada Petra, lagi sekali teman mampu dimenangkan dari pemain Pertamina. Cukup bagus sekali apa yang terjadi, keluar meninggalkan lapangan, sayang-sayang seribu sayang belum membuahkan hasil yang maksimal. Ibu Daya terlalu dari tim Kalilin masih Pertamina. Apa yang terjadi, satu kesalahan yang dilakukan dari Pertamina, angka bertambah untuk KLX 13-14. Saudara Dayu, James Swiss lepas sudah, akhirnya keluar meninggal ke lapangan, angka bertambah untuk Pertamina 15-13. Masih nomor punggung 6 saudari Wai dari Pertamina melawan servis, lepas sudah, angkat saja Prianto, siapa yang ditujuh, gol sekali akhirnya dari Lukman mampu mendapatkan angka untuk KLX 14-15. Saudara Lukman melawan servis, lepas sudah, angkat saja ke tengah, siapa ribu dari nomor 2 mampu dikembalikan dari saudara Bolos. Lapor saja apa yang terjadi, nomor 23 dari Pertamina saudara Eko Perwanto mampu mendapatkan masih di set yang pertama. Saudara nomor 23 Eko Perwanto melakukan servis, lepas sudah. Ada libur di belakang, angkat saja kepada saudara Rianto mampu dimentahkan dari nomor 1, sikat saja. Mampu lagi, nomor punggung 2 mampu menambahkan angka untuk Pertamina 17-14. Masih dari Rianto, angkat saja siapa yang 7. Berarti itu saja, mau dibuka sekali kau. Apa yang terjadi, keluar takut di atas neteng. Apa yang terjadi, kurang beruntung dari saudara Novi, nomor 28. Masih nomor 3, saudara Eko Prianto melakukan servis dari pertama, bagus sekali, angkat saja, langsung saja di singkat saja. Akhirnya menyatakan keluar meninggalkan lapangan. Wah, hakim balas yang cukup tegas, saudara Suciman, terima kasih. Angka pertama untuk klub ke 15-18. Lepas sudah, angkat saja siapa yang tujuh? Mampu dikembalikan saudara Dewi nomor 7. Akhirnya angka pertama untuk KLX Kawen 16-18. Saudara Tulus, lepas sudah, bagus, angkat saja. Akhirnya terima yang kurang beruntung, sayang-sayang seribu sayang. Akhirnya meninggalkan area permainan sore hari ini. Angka pertama untuk KLKWN 17-18. Masih saudara Tulus, jam servis, lepas sudah, bagus sekali. Ada beri orang, angkat saja di tengah. Keras sekali, mampu dikembalikan dari Suprianto. Apa yang terjadi, masih kurang kutik. Mengambilkan cukup bagus sekali dari Lukman. Angkat saja, lewat sepak keras. Pemain KLE Tuan Karim hingga menyamakan kedudukan angka 18. Oke, masih di posisi yang sama, angka 18 sama. Masih saudara Tulus melakukan servis dari Tuan Karim. Dan servis lepas sudah, bagus sekali, angkat saja, terapi saja, rupanya masih dibuat dari Suprianto.
Langsung saja pinggir dialah sama Sumianto. Akhirnya mampu tiba. Ah, terjadi sudah jarak nomor punggung 2. Agus Rianto pemain dari Pertamina mampu menambahkan angka 19-18. 12 servis angkat saja ke tengah. Siapa yang tuju? Atribo dari Lukman. Mampu dikembalikan, singkat saja. Apa yang terjadi masih dibaca dari Prianto. Lagi-lagi Lukman. Apa yang terjadi masih maca mampu dikembalikan. Kurang sempurna awalnya. Ratibu saja. Yang dilakukan dari nomor punggung 2. Pemain dari Pertamina. Angka bertambah untuk Pertamina 20-18. Masih angka saja di Prianto. Tiba akhirnya. Mampu dibaca dari Pertamina nomor punggung 2, saudara Agus Rianto. Remote diminta dari musik yang Mas Bro. Target gue ya, sebuah timbul. Terbuat asem ya. Ini berapa pembiayaan? Dari Pertamina mau melakukan servis. Nomor 12, lepas sudah, ada pihak di belakang, langsung saja sikat kepada Novi. Raktimu saja, ada lebih belakang, sikat saja. Bagus sekali dari saudara Dewi nomor 7. Cukup-cukup maksimal penempatan bola yang lebih-lebih efektif. Mampu menambahkan angka 18-22. Apa yang terjadi? Darvianto akhirnya Tosbol mampu menambahkan angka dari Suprianto. Angka bertambah untuk KL Ignawan 19-22. Saudara Novi melakukan servis. Aku sil angkat salah. Siapa itu dari Sepegra? Apa yang terjadi? Satu kulasan mungkin yang dilakukan dari pemain Kulon Kari. Angka bertambah untuk Pertamina 9-23-19. Masih nomor punggung 8. Lepas sudah, ada lapangan di belakang kurang sempurna rupanya. Next point untuk Pertamina, masih nomor punggung 8, saudara Andriawan. Lepas rasa kali, saudara Dayu nomor punggung 3 mampu memperkecil ketinggalan angka 20-24. Saudara Suprianto Hervis lepas sudah, angkat saja siapa itu, wujud, akhirnya pelaku, mampu dimatangkan lagi, akhirnya game point. Set pertama dimenangkan dari Pertamina Cepu dengan angka 25-20. Tetap jalan.